guys, balik lagi pada aku di sini Pramudia Jaya di game Minecraft Pocket Edition lagi cuy. Nah dan ya, so guys, di video kali ini aku bakalan main di realm, bukan realm sih, di server Greenland Univers guys, yoi. Kemarin aku udah opening dan sekarang kita bakalan memulai kehidupan kita di episode 1 kali ini cuy, yoi. Jadi di sini aku udah dapetin netherites dan juga full armor diamond guys, bahkan ini udah di enchant cuy, yoi. Dan di belakang aku itu ada tempat singgah untuk pertama aku sebelum aku bikin base cuy, yoi. Nah dan ya, so guys, di sini kita udah ganti kamera. Di sini itu rencana aku bakalan bikin base di tengah laut cuy, ya kayak underwater base gitulah ya. Dalamnya sih nggak terlalu mewah-mewah banget, tapi di sini ada beacon cuy. Waduh, di sini ada beberapa storage yang aku punya dari makanan, hasil mining dan juga barang-barang aku random cuy, yoi. By the way, di sini aku udah pergi ke Ocean Monument, udah melawan Wither. Actually bukan aku sih yang melawan Wither. Di sini aku minta tolong ke Bang Orisyami buat lawan Wither, soalnya di sini aku kesusahan banget cuy. Ya, dan di sini aku udah ada netherite dan beberapa tools yang aku simpen di Ender Chest cuy, kayak sponge dari Ocean Monument dan 25 diamond guys. Di sini tempat mining kita gak usah ke bawah, pasti kalian tahu lah ya, tempat mining isinya cuman batu-batuan ya, karena fungsinya cuman buat mining doang cuy. Di sini ada enchanting room yang udah level 30 yang udah aku pakai buat enchant semua armor dan juga tools-tools aku guys. Nah di sini ada tempat XP farm aku buat nyari XP cuy. Di sini kita tinggal ambil satu buah. Nah otomatis XP kita bertambah guys. Di sini ada FK fishing aku cuy. FK fishing yang desainnya ini aku lihat dari YouTube. Kalau kalian mau tutorialnya ntar aku bikinin dah. Ini hasilnya juga udah lumayan banget gitu kan. Lanjut, di sini kita mempunyai kandang sapi guys. Kita bikin kandang sapi buat kita ngumpulin leader cuy. Lanjut, di area sini ada farm pumpkin. Kenapa aku bikin farm pumpkin? Karena kita perlu pencahayaan buat mega base kita ntar cuy. Ntar kalian pasti tahu lah ya mega base kita kayak gimana. Untuk mega base nya mungkin aku bakalan kasih lihat di next episode ya. Baru pondasinya juga udah aku bikin, tapi ntar lah ya di next episode. Makanya kalian jangan sampai ketinggalan video terbaru dari channel ini guys. Nah di sini aku udah bikin ada portal, tapi belum aku hubungin ke portal spawn cuy, yoi. Lanjut, di area sini aku ada tempat pertanian yang udah aku desain secantik mungkin atau sebagus mungkin, walaupun ini cuma kentang doang, soalnya ini aku butuh kentang, aduh kan kepencet. Lanjut, di sini kita bakalan coba pergi ke atas tebing ini cuy, soalnya di atas juga ada kandang domba yang aku buat supaya aku bisa dapat wool guys, yoi. Dan di sini juga ada farm pohon spruce aku yang aku buat kecil aja sih, nggak usah gede-gede, soalnya ini dua pohon aja udah menghasilin banyak banget apa itu kayu loh cuy. Dan di sini aku udah bikin kandang domba yang sederhana doang, saya cuma pakai pagar. By the way, kalau kalian nanya kenapa warnanya abu-abu doang, ini buat project aku selanjutnya cuy. Actually untuk build yang udah aku bikin selama ini cuman itu doang sih ya, tapi sebenarnya ada lagi cuy. Aku udah bikin pondasi mega base di sebelah sana kalau nggak salah, tapi aku nggak mau nunjukin sekarang. Aku tunjukin di episode 2 aja cuy, supaya kalian betul sedikit penasaran gitu kan. Jadi kalian jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel aku ini guys, yo. Nah dan ya, sekecil mungkin untuk review base aku kayak gitu aja sih ya. Ini sebenarnya video gabung doang sebelum aku mulai project-project besar aku guys. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe-nya cuy. See you next video and bye-bye.